Hai semuanya, welcome back to my channel The Sims Sobat Dunia Hayalan, Putri Sims. So I hope you're having a really awesome day. And today kita bakal main lagi di The Sims Sobat Indonesia bareng sama aku, yang dimana kita hari ini bakal lanjutin lagi series Valentine Challenge bersama Ariella here. So teman-teman, jadi kita bakal langsung aja hari ini, karena kemarin aku udah janji ke kalian pengen makeoverin si Emily. So kita hari ini bakal makeoverin si Emily dulu ya teman-teman. So let's go, kita pakai cheats dulu. Apa ya cheatsnya? Cast full edit mode. Oke deh. So squee, kita langsung aja ya makeoverin si Emily. Dan BTW kalian ada yang bilang dong, jadi kalian ada yang bilang, kata kalian, Kak Putri tolong dong liatin mukanya si Fris, pengen lihat nih. Oke, jadi nanti kita bakal lihat ya teman-teman mukanya si Fris kayak gimana ya kan, karena kayak oh my god, udah lama kenal, udah lama pacaran tapi gak pernah lihat gitu kan si Ariella. So jadi sebelum itu kita makeoverin dulu si cutie pie kita, si Emily. BTW aku pengen si Emily rambutnya dikuncit aja ya, dan dia itu rambutnya warna coklat mirip-mirip Ariella teman-teman. So mungkin aku bakal pakein ponytail kayak gini ya kan, yang agak sedikit messy, karena kayak aku pengen yang agak sedikit berantakan gitu loh teman-teman, biar kayak apa ya, biar ya keren aja gitu kan. So mungkin alisnya juga warnanya yang kayak gini ya. BTW alisnya on fleek sekali ya. Wow, jadi alis dia tuh on fleek banget, kayak Ariella banget ya. Dan BTW aku pengen dong gantiin warna matanya gitu loh, bisa gak sih, ada gak sih yang mirip-mirip Ariella gitu, coklat tapi yang kayak berbinar-binar gitu kan matanya Ariella, tapi kayaknya nggak ada. Ya udahlah, kita pakai yang ini aja atau yang ini gimana? Ini sih aku lebih suka, ya udah yang ini aja. Terus dia warna kulitnya tuh light ya teman-teman, putih gitu. Terus kita pakaiin juga skin details, nggak lupa ya kan, harus, wajib. Aku pengen ada freak, apa sih ini namanya, bintik-bintik hitam di pipinya, kayaknya makin cakep gak sih dia punya bintik-bintik kayak gitu, kayak anak bule banget ya kan. Freckles, apa ya namanya bahasa Inggrisnya, lupa aku teman-teman. Oh so sorry. So kita bakal pakein eyelashes juga deh biar makin cakep ya kan. Terus kita pakein anting juga ya biar makin cakep. Warna, oh iya si Emily kan sukanya pakai anting yang kayak mahkota-mahkota kayak gitu kan, yang kayak crown. Betul, kenapa sih dari tadi rambutnya gonta-ganti terus warnanya, jangan kayak gitu dong princess. Kok pakai ini, bentar deh, mana sih antingnya yang tadi tuh. Kita pakein anting tuh, rambutnya tuh suka gonta-ganti gitu loh warnanya, nggak ngerti lagi deh, kesel ya kan. BTW teman-teman ada yang bilang, Kak Putri kenapa sih serius 100 baby challenge mermaid nggak dilanjutin, padahal udah kangen nih. Nah jadi teman-teman, 100 baby mermaidnya bakal aku lanjutin nanti ya, karena fire-nya masih belum ada teman-teman. Jadi aku harus bikin satu persatu gitu loh teman-teman. Jadi mau tidak mau ya, mohon bersabar teman-temanku sekalian. Teman-teman, mungkin aku bakal speed cast bentar ya, karena aku takut kelamaan. So jadi skui, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, aku udah selesai makeoverin si Emily. So gimana penampilan Emily sekarang, makin cakep dong ya. Oke deh kalau kayak gitu Squee, kita bakal langsung aja mainin gameplaynya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah selesai makeoverin si Emily. So dia lagi makan coklat dong. BTW pipinya tembem banget ya. Oh iya teman-teman, jadi setelah kita makeoverin si Emily, aku bakal langsung aja makeover kamarnya dia ya teman-teman, biar sekalian aja gitu.
Dan BTW kemarin ada yang bilang, Kak Putri, liatin mukanya si Fris dong. Hah, iya teman-teman, nanti kita bakal lihat ya mukanya si Fris. Tapi sebelum itu kita bakal dekor kamarnya si Emily dulu. Dan di sini kalian tahu kan kalau misalnya si Emily itu suka banget sama warna-warna kuning karena dia itu ngefans banget sama Princess Belle. So, jadi dia pengen kayak niru semua Princess Belle, apa yang disuka Princess Belle gitu loh maksudnya. So, jadi aku bakal ngedekor dulu kamarnya Princess Belle. Princess Belle maksudnya kamarnya si Emily. Dan BTW teman-teman, mungkin videonya bakal aku percepat ya karena kalian tahu kan kalau misalnya aku kalau ngedekor itu lama banget. Tos kui. Dalam hitungan ketiga aku bakal speed build. 1, 2, 3. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah selesai makeover kamar si Emily. So, jadi di sini temanya tuh kuning dan sedikit aku kasih tambahan warna putih ya teman-teman biar kayak enggak semuanya kuning gitu kan. Kalau semuanya kuning kayak bosan aja nanti. Nah, jadi di sini ada kasurnya si Emily, terus di sini ada kayak beberapa apa sih namanya ya, pajangan-pajangan gitu teman-teman biar makin cantik gitu kan. Terus di sini juga ada lampu tidur. Ini sebenarnya lampu tidur ya teman-teman. Dan di sini ada bonekanya Emily juga. Dan seperti kalian tahu kan kalau misalnya si Emily itu suka banget warna kuning, jadi dia kayak ngedekor kamarnya kayak warna-warna kuning semua gitu teman-teman, hampir semuanya ya. Dan di sini ada meja belajarnya si Emily, terus ada buku-bukunya dia juga. Terus di sini lengkap banget pokoknya teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa painting gitu teman-teman. Di sini juga ada lampu neon warna love gitu kan, warna love bentuk love gitu. Terus di sini juga aku kasih ada kayak biola biar si Emily bisa naikin skill kreatif dia. Terus di sini juga ada mainan dokter-dokteran. Di sini juga ada tempat teater teman-teman, jadi biar nanti si Emily makin kreatif gitu ya orangnya, karena aku pengen dia kayak orangnya nanti pinter gitu loh teman-teman. Jadi aku beliin banyak alat-alat yang bisa naikin skill dia. Di sini ada boneka yang lucu, terus di sini juga ada mainan apa tempat mainannya si Emily. So, gimana kabarnya Emily? Kalian suka nggak? Kalau suka jangan lupa beri like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan BTW kata kalian, Kak Putri tolong dong liatin mukanya si Fris. Yuk teman-teman kita lihat muka si Fris. Oke? Tapi sebelumnya di mana si Fris ya teman-teman? Kok dia udah nggak ada lagi di rumah? Ariel lagi jerawatan dong. Ya ampun, kita harus beli ya daily treatment gitu kan, beli skincare. Kayaknya si Fris sudah pulang ya teman-teman. Wah, padahal kita mau ngelihat muka dia ya kan, tapi dia udah pulang duluan dong. Gimana ya jadinya? Ya udahlah, nanti aja ya teman-teman, kita bakal lihat mungkin di next video gitu kan, sekalian kita ajak nikah. BTW di sini si Kitty mau kemana nih? Dia lari-lari. Jangan bilang dia mau kabur lagi ya teman-teman. Karena si Kitty mah suka banget kabur-kaburan. Ah, ya udah, mana si Mbak Butler? Dia mau ngapain?
Oh, mainannya mau diberesin gitu ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Dia mau beresin mainan teman-teman. Si Emily mana nih? Emily, kamu jangan bobok malaman ya. Kamu harus sekolah. Jadi kamu harus boboknya di awal waktu, oke? Okay? Dan Emily, coba deh kita suruh dia untuk belajar dulu ya, teman-teman, ngerjain PR. Terus di sini ada fotonya Emily ya kan, waktu masih kecil kita pajang juga dong di kamarnya si Emily gitu kan. Di mana ya? Di sebelah sini aja kali ya. Tuh, kita pakaiin frame yang warna putih. Dan tuh kan lucu. Oke. Okay. Dan Emily belajar di meja makan dong. Kenapa enggak belajar di kamar ya? Padahal udah ada meja belajar dong. Dan kita bakal beres-beres dulu deh kayaknya. Aku pengen kita beres-beresin ini dulu, teman-teman. Tuh, ini juga kita taruh inventory dulu. Terus kalau udah kita matiin dulu deh ininya biar enggak ngabisin listrik ya kan. Dan ininya kita bakal simpan di inventory keluarga biar nanti kalau misalnya ada event lagi kita bisa pakai lagi deh alat-alatnya ya kan, meja-mejanya maksudnya. So, si Mbak Butler kenapa nih? Kasian banget udah encok ya. Ya, kasian dong Butler, kita udah encok teman-teman. BTW ini aku mau pindahin dulu buah-buahannya karena ini ganggu banget. Jadi si Butler aku enggak bisa masak gara-gara ada buah-buahannya di sini, teman-teman. Aku mau setel rumahnya jadi kayak auto lights aja ya, teman-teman. Biar enggak mubazir gitu loh, teman-teman, biar enggak terlalu mahal nanti kalau bayar listrik ya kan. Dan gimana ya si Fris dong, aku pengen lihat muka dia, dia malah pulang. Kita bakal send text gitu kan. Fris, kenapa kamu enggak datang ke sini lagi? Kenapa kamu langsung pulang aja tadi? Padahal aku tadi mau ngajak kamu ngobrol gitu kan. Ariella, please ya chat dulu si Fris kalau udah aku pengen si Emily. Emily belum ngantuk ya? Dia belum ngantuk dong. Ya udah kalau kayak gitu kita naikin skill dulu aja yuk, teman-teman. Kita bakal kayak acting gitu kan. Kita bakal bikin pentas seni. Dan kita bakal jadiin Mbak Butler sebagai penonton kita gitu ya. Oke. Okay. Please welcome ya. Aku bakal kasih pentas seni buatan aku tuh. Gara-gara. Hah, jadi ini adalah aku. Dan ini adalah penjahat yang ceritanya dia pengen menculik aku dan pengen menjadikan aku sebuah mangsa. Wah, ceritanya bagus banget ya. Wah, tolong, aku mau diculik nih sama bapak-bapak yang berkumis. Hah, jadi si Emily lagi kayak bikin teater-teater kecil-kecilan gitu ya, teman-teman, biar naikin skill dia juga. Skill apa ya? Naikin skill apa sih? Oh, naikin skill sosialnya ya, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen naikin skill Sims kalian yang kids, naikin skill sosialnya, kalian bisa beli alat ini ya, teman-teman. Ada di build mode. Oke, okay, dan di sini si Ariella, dia pengen bobo. Tapi BTW udah selesai belum sih Nalvan Sivers ini lukisannya udah selesai ya? Belum dong. Ya, si Ariella udah kebelet ngantuk, teman-teman. Ya udah kalau kayak gitu biarin dia bobo dulu ya. Ya, si Fris enggak jadi deh kita lihat muka dia hari ini, teman-teman. Mungkin di next video aja ya kita ngelihat mukanya si Fris karena si Ariella udah keburu bobo. Jadi ya udah, dan si Emily lagi asik bikin teater. Tapi udahan ya, udah malam. Gimana kita suruh Mbak Butlernya bobo aja ya karena kasihan teman-teman. Mbak Butlernya harus bobo dong biar besok pagi dia bisa itu apa namanya, biar dia nanti besok pagi bisa beres-beres rumah lagi ya kan. Oke, si Emily mau ngapain? Si Emily mending kita main dokter-dokteran aja yuk, play doctor biar kita naikin skill. Enggak sih, bukan skill ya, kita naikin empati dia, teman-teman. Tuh ya kan, karena empati dia masih merah jadi kita harus naikin empati dia. Dan si Ariella masih bobo ya, kita lihat dulu. Iya, si Ariella masih ngantuk, teman-teman. Tuh, lucu banget ya si Emily. Dia lucu banget. Mungkin di next video aja ya kita bakal nemuin Freeze, teman-teman, dan kita bakal
ngelihat muka aslinya si Freeze ya kan. BTW di sini ada si Kitty. Kitty sini peluk-peluk yuk, peluk. Karena si Kitty teman satu-satunya temannya si Emily ya, teman-teman. Dia enggak ada teman selain Kitty dong. Kasihan banget enggak tuh? Kasihan lah ya. Karena dia di rumah aja gitu kan, ngikutin ibunya. Ibunya enggak pernah jalan-jalan, jadinya dia juga jadinya anak rumahan gitu kan si Emily. Si Kitty, kamu jangan pernah tinggalin aku ya. Kamu satu-satunya teman aku. Aku enggak mau kamu tinggalin aku, oke? Okay? Kamu harus di sini sama aku tiap hari. Oke, okay, dan kalau udah kita mau bobok dulu ya teman-teman. Karena ini udah 1:30. Ya ampun, kenapa ya anak-anakku di The Sims 4 tuh selalu kayak begadang mulu gitu loh yang kidsnya. Dan BTW di kamarnya Emily itu aku gak kasih almari baju ya teman-teman. Karena bajunya Emily gak terlalu banyak, jadi aku taruh di bawah kasurnya si Emily. Jadi di bawah ini tuh kayak ada kayak tempat taruh baju gitu ya, kayak ada apa sih lemarinya gitu loh teman-teman. Jadi multifungsi gitu. So jadi Emily udah bobo nih. Ya ampun, cantik banget ya dia. Ya udah ya teman-teman, kalau kayak gitu kita lanjut lagi di next video. Di next video kita bakal cari tahu gimana muka aslinya si Freeze. So jadi kalau kalian penasaran sama wajah aslinya si Freeze, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan stay tune terus biar kita bisa main The Sims bareng-bareng terus. Oke, deh, kalau kayak gitu sampai jumpa di next video. Bye-bye.